bounds. Nah, brother semuanya, balik lagi sama aku di channel Brotheries. Nah, jadi hari ini aku ada orderan buat ngerokin ayah nih, brothers nih. Sekarang gantian aku yang ngerokin ayah. Dulu aku mulo atau desain dikerokin, sekarang ayah, brother. Nih, si ayah tuh udah buka baju, brother. Nah, si ayah ini jam berapa tuh, lihat tuh, brother. Jam 10. Jam 10 kurang. Sekarang nih ayah mau dikerokin, brothers. Ini ayah udah kecapean. Udah kecapean ayah. Terus kerja. Ih, jatuh. Nah, nih biasa kita pakai minyak zaitun sama sendok. Kalau pakai koin ada susah megangnya, jadi pakai ini aja kan, ini ada pegangannya. Agak enak. Jadi langsung aja kita kerokin si ayah. Ini yang biasa ngerokin kita, sekarang gantian, brothers. Jadi ayah yang dikerokin. Ini yang sakit sebelah mana ya? Ya, sini. Biasanya kalau yang dipegang kerasa anget itu. Anget merah nggak? Merah sih. Tuh, merah, brothers. Nih, lihat. Wah, teman-teman, langsung merah. Panjangin, Kak. Iya. Nah, kalau kayak koin enak megangnya begini. Pakai sendok. Iya, pakai sendok. Kalau pakai koin enggak enak. Megangnya kecil gitu pegangannya. Tuh. Baru satu ini udah merah banget sebelah kanan paling atas ini. Merah ya? Merah. Panjangin aja sampai sini. Agak sini. Iya. Ini enggak ada ini berarti sini. Biasa kita kalau misalnya ngerokin pakai minyak zaitun, brothers. Sudah lama minyak zaitunnya tuh masih sisa segitu. Soalnya kan kita nggak sakit terus. Lumayan tuh. Merah langsung tuh. Merah. Merah. Iya kerasa sakit. Padahal nggak terlalu kenceng ya, pelan. Pelan banget. Cuma agak sering jadinya merah langsung. Udah pindah itu udah hitam. Kita sebelah kanan dulu kita warnain. Nah, itu yang pas apa orang Sunda bilang diwalikat. Diwalikat apa tuh? Tahu namanya biasa belikat. Belikat. Orang Sunda mah walikat. Tahu bahasa Indonesianya apa? Kok pegel juga ini ya? Untuk pakai sendok bisa berbagai cara pegangnya. Si Desta harusnya sebelah kiri, tapi duduknya susah ya. Iya, si Desta dia lagi main HP aja dia di situ. Udah ngantuk dia jam segini, biasanya dia udah tidur sih. Kemarin itu sebelum ayah, Desta yang di cropping, brothers, yang di kursi. Akhirnya ayah tumbang. Iya, aduh. Ayah. Nah, ini biasa kalau kita tuh kerokan tuh pasti malam-malam, brothers. Jam 10, jam 1, jam 12, jam 11. Di atas jam 9 pun. Dek, ini Dek, bantuin kerokin, Dek. Gak bisa. Gak bisa ronda deh. Gak merah. Enggak, yang ini gak merah nih, gak terlalu merah. Merah itu, cuman kakak ngerokinnya gak. Itu mah digosrok-gosrok. Seret, bikin seret. Oh, gini agak ditekan dikit gak apa-apa. Nah, iya. Tuh, brothers, ini udah agak merah lagi. Ini yang ketiga sebelah kanan, ini paling merah yang atas. Kayaknya atas nih yang sakit. Dari tadi baru tiga. Iya. Aduh. Sebelah sini nih kayaknya nih, paling sakit. Nah, brothers, si Desta bisa subuh selesainya. Kita lanjut lagi nih, ini udah kayaknya.
Oke. Dari jauh aja udah hitam banget tuh. Merah. Ngobrol enggak? Nah, ini apaan? Oh, dari badan langsung gitu. Desa bantuin. Desa tiduran aja dia. Oh, ini agak udah merah juga nih. Cepat nih. Nah, sini. Soalnya tadi sakitnya emang udah kerasa dari sore tadi. Biasanya tuh sakitnya tuh pas pengen tidur ya. Iya. Malam-malam. Ini ada bakat yang terpendam sih. Kakak jadi tukang perok. Yang bagus tuh ngerokin agak rapel. Tapi ya daripada enggak. Iya. Jadi sini ngerokin Desta. Ini kok rambutnya ada yang berdiri satu. Sakit. Iya, ada yang berdiri satu. Kemarin Desta juga dikerokin ya, Dek? Saya juga dikerokin pernah tuh sekali. Iya, dia asal merah. Iya. Tapi lumayan kan ya? Iya. Waktu Desta itu nggak bisa tidur sebelum dikerokinnya tuh. Langsung lelap pun di tidur. Habis dikerokin. Juga ini lama-lama, aduh. Bisa mau tiduran aja di bawah. Ada nih sisa dipegangnya nih. Bawah sakit ini pas kalau udah sampai bawah. Iya. Geli-geli sakitnya. Sakit, bukan geli. A few moments later. Pokoknya kalian harus jaga kesehatan, brother. Yo iya, yang belum vaksin, vaksin. Terus juga berjemur setiap hari karena ini masih pandemi, corona tuh belum hilang, brother. Iya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, cuci tangan juga. Ya pokoknya buat brother semuanya jangan sampai enggak vaksin. Karena kedepannya itu kita akan hidup berdampingan sama yang namanya corona, sama covid itu kita berdampingan. Virus covid itu enggak mungkin hilang, jadi harus vaksin. Yang punya pikiran negatif sama vaksin ya coba dihilangkan. Karena ini apa wabahnya seluruh dunia. Iya. Aduh ini kok ada tapi ini udah turun drastis ya. Apa tuh covid udah turun, drastis ya efek dari vaksin itu. Jadi iya, punya udah banyak yang vaksin, dampak juga positif. Iya merah, warna kenceng banget. Gila kan, kenceng ya? Iya kenceng, kekencengan, aduh. Ampun ini mah disiksa. Kalau udah merah mah udah. Belum, ya, sudah sininya, bawahnya.
Kalau pakai sendok ada pegangannya, brothers. Nah, kalau pakai koin kecil pegangan cuma jempol sama telunjuk pegangnya. Yang kiri bisa nggak ini? Susah yang kiri. Yang kiri nggak stabil. Pegangnya goyang-goyang. Ah, nggak merah sih. Kita ambil dulu. Wah, penetes ke sini. Ya salah. Arahnya ke bawah. Aduh. Merah yang ini. Udah merah. Merah kita jangan sampai. Itu banget. Kalau udah itu tidak. Asal merah. Iya, asal. Kalau buat anak-anak tuh jangan terlalu ditekan, brothers. Kayak Desta, Desta juga asal merah aja. Soalnya tulang-tulangnya ya belum kuat. Iya. Malah kalau bayi ada yang pakai bawang. Ah iya, pakai bawang. Tapi kalau dulu Desta, Desta pakai kayak yang pakai bawang terus kulitnya kayak melepuh gitu kepanasan. Oh. Mungkin terlalu sensitif dari kulitnya. Iya. Jadi kalau pakai bawang merah itu hati-hati. Kalau yang kulit sensitif nggak bisa. Ini dikit-dikit dulu pakai bawang merah. Cobain. Aduh. Jadi emang nggak merah ini. Oh, belum. Pegel kan tangannya ini. Nih, kalau sebelah kiri ini nggak terlalu merah, brothers. Yang merah itu sebelah kanan paling atas ini. Nah, gimana udah enakan ya? Udah mendingan. Tadi mah leher digoyang gitu tuh sakit. Iya. Kayak otot-ototnya ketarik. Hai, kiri nggak merah. Nih kanan nih masih ada ruangan. Ruangan kosong. Ruangan kosong. Eh, kok nggak banjir-banjir? Ya, itu dia mbak, bagian bawah yang paling sakit. Iya nih. Lambat. Taruh kak. Kayaknya merah mah atasnya doang. Udah sih brothers nih. Tuh udah banyak banget. Udah kita lap. Kita lap dulu. Hop, hop. Ah. Ini harusnya pada tidur jam segini nih. Aku udah bisa ronda lagi. Dah, tuh, udah semua. Nah, ya udah brothers. Ini layar udah, jilat. Udah, tuh. Dah tuh. Oke brothers, udah semua nih. Selesai. Nah, tutupnya lain. Wah, di sana jauh banget. Tutupnya. Brothers nih tetap makinnya kecil itu. Udah ya. Udah enakan kan? Udah. Oke. Nah, ya udah brothers. Oke, segini dulu video dari kita. Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, brothers.